اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منهما نسينا، علمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم أمين يا رب العالمين. وبعد، قال: وهي قومكو، jika kamu tidak mampu melaksanakan apa yang sudah aku tuturkan kepada kamu tentang pelepasan diri daripada sebab-sebab, sehingga karena suatu pandangan hatimu menjadi begini, tidak menjadi begini, jika kamu tidak mampu melaksanakannya secara keseluruhan, lakukanlah semampu kamu, tetapi janganlah berkurang daripada separuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tafarra'u min humumid dunya mastata'tum. Maksudnya, berlepas dirilah kamu, yakni kosongkanlah hatimu daripada cita-cita keduniaan semampu kamu. Wahai hamba, jika kamu mampu melepaskan diri daripada cita-cita dan kepentingan dunia, maka lakukanlah itu. Jika tidak, bersegeralah dengan hatimu kepada Allah Al-Haq dan bergantunglah kepada curahan rahmatnya, sehingga kamu terlepas daripada kedukaan dunia ini. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Berdiamlah engkau di pintunya, dan bermohonlah kepadanya, agar hatimu disucikannya daripada yang lain, dan memenuhinya dengan keimanan kepada Allah, ma'rifat kepadanya, mengenalnya, dan kaya dengannya, serta jatuh daripada manusia, serta jauh daripada manusia. Bermohonlah engkau kepadanya untuk keyakinan dan ketenteraman hatimu dengannya, menyibukkan anggota badanmu dengan beribadah karena taat kepadanya. Carilah segala-galanya daripadanya, janganlah engkau cari dan tuntut dari selainnya. Janganlah engkau menghinakan dirimu kepada manusia sesamamu, tetapi lakukanlah itu kepadanya, bukan kepada yang lain. Beramallah kamu karenanya dan untuknya, bukan untuk yang lain. Wahai hamba, kepandaian lidahmu berkata-kata tanpa diiringi dengan amalan hati tidak akan membawa langkahmu kepada Al-Haq walau selangkah pun. Tariqat, yakni perjalanan itu adalah tariqat, yakni perjalanan hati, dan taqarrub, yakni kedekatan itu adalah taqarrub, yakni kedekatan sir, yakni batin. Amal adalah pengamalan secara maknawi yang disertai dengan sikap sentiasa menjaga batas-batas syarak, melalui semua anggota badan dan tunduk kepada Allah, yang dinyatakan dengan sikap tawadhu' kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang menjadikan nafsunya sebagai ukuran, maka tidak akan ada ketenangan baginya,
Barang siapa yang menunjuk-nunjukkan amalnya kepada manusia, maka tiadalah amal baginya. Amal itu akan wujud hanya dalam kesunyian, tidak menampakkannya di khalayak ramai, kecuali amal-amal wajib yang memang kita dikehendaki menampakkannya. Telah kami nyatakan pada bahagian yang terdahulu tentang hukum-hukum bagi suatu dasar yang akan memberi manfaat bagi bangunan hukum yang berdiri di atasnya. Jika bangunan itu bergeser, sedangkan dasarnya telah engkau tanam dengan kuat, maka ia akan mampu menopang bangunan tersebut. Dasar suatu amal ialah tauhid dan ikhlas. Maka barang siapa yang tidak bertauhid dan tidak ikhlas kepadanya, maka tiadalah amal baginya. Kukuhkanlah amalmu dengan tauhid dan keikhlasan. Kemudian, engkau bangunlah amalmu dengan daya dan kekuatan Allah, bukan dengan daya dan kekuatanmu. Kekuatan tauhid itulah yang membangun, bukan tangan kekuatan syirik dan munafik. Seorang yang bertauhid akan sentiasa mengukuhkan dan meningkatkan amalnya semaksimal mungkin. Sementara orang munafik tidak seperti itu. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kemunafikan dalam seluruh keadaan dan tindakan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami daripada siksaan api neraka. Al-Baqarah ayat 201. Menegakkan musannif majlis ketujuh. Alhamdulillah, kita panjatkan segi tinggi syukur kepada Allah SWT kerana pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dapat berhimpun dan untuk meneruskan pengajian kita, muzakarah kita, merujuk kepada kitab yang biasa kita rujuklah, iaitu Al-Fathur Rabbani oleh Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini mendapat rahmat Allah, mendapat keampunannya, dan dilimpahkan kepada kita pengetahuan, dilimpahkan kepada kita ilmu, khususnya terkait dengan apa yang sedang kita bincangkan daripada bahagian ilmu kerohanian, ya, yang penting. Bahkan kita berpandangan seperti mana pandangan para ulama, kerohanian atau berrohaniah itu adalah hal yang terpenting daripada segala hal, yang mana nantinya jasmaniah kita akan melaksanakan apa saja yang datang daripada rohaniah kita sendiri, kan? Jadi mudah-mudahan seperti mana kita sebutkan tadi, Allah melimpahkan kepada kita ilmu pengetahuan khasnya, khususnya terkait dengan rohaniah, kerohanian yang sedang kita bincangkan. Dan kita sedang berada di majlis yang keenam. Kita sedang berbincang, bermuzakarah berdasarkan kepada kitab ini di majlis yang keenam. Ya, dalam ataupun topik kita adalah menjauhkan diri kita daripada sombong dan takabur. Kita berulang-ulang kali sebutlah, dan kita sebut lagi, sombong dan takabur ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang sangat berbisa, penyakit yang sangat memudaratkan. Ya, ianya merupakan racun-racun yang dibuat, racun-racun yang dibina oleh iblis, ya, yang mana nantinya jika ada pada kita boleh merosakkan kita, boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentinglah, sangat penting kepada kita untuk memahami hal ini. Dan mudah-mudahan kita dapat mengelakkan diri kita, menjauhkan diri kita daripada sifat-sifat tersebut dan menjadikan kita orang yang boleh berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kesempatan yang Allah limpahkan kepada kita malam ni, mari kita manfaatkanlah dengan merujuk semula kepada kitab kita.
Kalau kita perhatikan pada paragraf terakhir yang kita bincang pada minggu lalu, Musannif rahimahullah ta'ala memaparkan kepada kita perjalanan, langsung tidak langsung Musannif memaparkan kepada kita perjalanan. Nah, maksud perjalanan di situ adalah apa yang kita akan lalui atau perlu lalui. Kan? Sebagai contoh, Musannif menyebutkan tentang tentang apa? Misalnya dia mengatakan jika imanmu sudah kuat sempurna. Jadi ada dua keadaan. Satu keadaan iman kita lemah, ya, iman kita belum sempurna. Nah, di sana Musannif mendatangkan apa tindakan yang perlu kita buat. Kemudian kita berbincang, jika imanmu sudah kuat dan sempurna, apa yang akan berlaku kepada kita? Nah, Musannif menyebutkan apa? Ya, katanya, katanya apa? Katanya, di mana ia sudah terlepas dari negerimu. Nah, maksudnya kita bersedia untuk kalau perlu meninggalkan negeri kita, nah, kita pun bersedia. Nah, itu tanda iman kita sudah kuat dan sempurna. Keluargamu, kedai yakni perniagaanmu dan semua kenalanmu. Nah, itu. Kan? Keadaan kita seolah-olah malaikat maut telah mengambil nyawa. Keadaan kita seolah-olah macam orang mati. Seakan-akan rengutan kematian telah merengutmu, seakan-akan dunia ini telah menyedut, menenggelamkan engkau. Seakan-akan gelombang kudrat yang telah ditakdirkan menyeretmu ke dalam samudera ilmu. Nah, itu yang paling penting. Ya kan? Kalau betul iman kita sudah kuat dan sempurna, kita akan, nah, kalau bahasa di kitab ini, kita akan terseret, diseret oleh takdir ke dalam samudera ilmu. Poin ini sangat penting, ya. Part ini, perkara ini sangat penting. Dan kenapa penting? Berdasarkan kepada hadis Nabi, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din." Hadis riwayat Imam Bukhari. Sesiapa yang Allah menghendaki, sesiapa yang Allah mau memberikan kepadanya kebaikan di dunia dan di akhirat, yufaqihhu fid din, nescaya Allah akan mendorongnya untuk memahami agama. Ya kan? Dan ini adalah sunnatullah. Kenapa kita sebut sunnatullah? Nah, berdasarkan kepada fakta agama tidak dapat berdiri dalam kita, dalam diri kita. Tidak dapat terbangun di dalam diri kita. Melainkan dengan ilmu. Justru apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan mendorongnya untuk mendapat ilmu. Allah akan mendorongnya untuk mencapai ilmu. Ya? Mencapai ilmu yang nantinya dengan ilmu yang dicapai itu akan membolehkannya membangunkan agama pada diri. Nah, jadi perjalanan apa ya? Perjalanan hidup kita memang macam itu. Ya. Jadi kita boleh perhatikan saja, tengok saja. Siapapun yang Allah mau memberikan kebaikan kepadanya, nescaya Allah akan mendorongnya kepada ilmu. Nah, inilah yang disebut oleh Musannif. Seakan-akan gelombang kudrat yang telah ditakdirkan menyeretmu ke dalam samudera ilmu. Nah, kita pun terseret ke dalam samudera ilmu. Ketika kita berada di dalam samudera ilmu, kita akan merasakan keindahan-keindahan daripada ilmu itu sendiri. Ya, nah, itu telah disebutkan. Kemudian lanjut, beliau mengatakan, maka barang siapa yang telah sampai ke makam ini, makam kedudukan ini, ya, ataupun kita sebut pemaknaan yang lalu, maka ia tidak akan dipengaruhi atau dibahayakan oleh sebab-sebab. Itu pun kita bincang, ya, kita selesai bincang. Artinya apa? Artinya dunia tidak boleh mempengaruhi kita. Orang yang sampai di makam ini, di keadaan ini,
Ia tidak akan dipengaruhi atau dibahayakan oleh sebab-sebab. Karena sebab-sebab itu sifatnya adalah dunia. Kerana sebab-sebab itu hanya akan berpengaruh pada zahiriahnya. Sekalipun pengaruh, pengaruh secara jasmaniah saja. Tidak kepada batinnya, tidak rohaniahnya. Sebab-sebab itu kerana yang lain, bukan kerana dirinya sendiri. Bahkan sebab-sebab itu kerana yang lain. Maksud kerana yang lain itu, nah contoh, kenapa demam, kenapa sakit misalnya. Nah sebab makanan yang kita makan. Sebab makanan yang kita makan. Nah, itu contoh. Sebab apa susah. Nah, kerana hal-hal yang lain. Faham kan? Nah, okey. Itu kita bincang sudah sebenarnya. Walid, mau cantum saja. Kemudian kata Musannif. Nah, lanjutan pada malam ini. Wahai kaumku, katanya. Nah, wahai kaumku, itu bahasa Arab ya. Orang Arab, dia lazim menyebut kaum. Ya. Nah, wahai kaumku, wahai kaum, ya kaumi, ya kaum. Itu apa menjadi budaya ya orang-orang Arab yang dia bercakap begitu. Nah hakikatnya kaum itu mungkin muridnya, kaum itu mungkin orang-orang yang berada di dalam majlisnya, musannif kita, mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala. Kemudian katanya, jika kamu tidak mampu melaksanakan apa yang sudah aku tuturkan. Jika kita tidak mampu melaksanakan apa yang sudah Maulana Mursyid kita tuturkan, artinya apa yang telah disebutkan panjang lebar ya, terkait dengan bagaimana menjauhi sifat sombong dan takabur ini ya, bagaimana kita mau menjauhkan diri kita daripada racun-racun yang akan merosakkan hubungan kita dengan Allah SWT ini ya. Nah, jika kamu tidak mampu melaksanakan apa yang sudah aku tuturkan kepada kamu tentang pelepasan diri, katanya. Tentang pelepasan diri. Apa pelepasan diri? Lepas, melepaskan diri kita daripada pengaruh-pengaruh yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Ya, itu pelepasan diri. Nah, apa pengaruh-pengaruh yang tidak menghubungkan kita dengan Allah, istilah lain kita gunakan dunia. Kita sebut dunia ya. Dunia artinya sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Yang mana kita perlu berusaha, perlu bersungguh-sungguh ya, untuk melepaskan diri kita daripada hal tersebut. Selama mana dunia mempengaruhi kita. Nanti pecah di bawah dunia itu macam-macam. Ada berapa mesti? Empat ke? Tiga ke? Empat. Dengan makhluk, benda, hal, dan perkara. Betul? Nah. Ada empat yang nanti kita klasifikasikan sebagai dunia. Yang kita sebut sebagai dunia. Ya, satu makhluk, terutama manusia, terutamanya manusia. Kedua benda. Ketiga hal. Dan keempat perkara. Ya, nah semua ini boleh mempengaruhi kita, boleh mempengaruhi kita. Sampai-sampai kita bertuhankan dia. Nah, itu bahasa ilmu ya. Sampai-sampai kita bertuhankan kepada makhluk, bertuhankan kepada benda, bertuhankan kepada hal, bertuhankan kepada perkara. Nah ini yang terjadi. Nah, sebab itu penting, sangat penting kepada kita untuk melepaskan diri. Sangat penting itu. Musannif, kalau ikut paragraf sebelumnya pun langsung tidak langsung Musannif bercakap tentang pelepasan diri. Nah, jadi kita nampak sekarang pentingnya untuk melepaskan diri, melepaskan air, membebaskan, pelepasan air,
membebaskan diri. Nah, bebas dari apa? Bebas dari makhluk. Bebas dari apa? Bebas dari benda. Bebas dari apa? Bebas dari hal. Bebas dari apa? Bebas daripada perkara. Ya, daripada untuk apa? Supaya tidak mempengaruhi khususnya ruhaniah kita. Nah, jika tidak, benda, makhluk, benda, hal dan perkara itu akan lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nah, ada orang yang dipengaruhi oleh benda. Walid pernah berjiran dengan seorang, ini cerita ya, kita ambil ya, tibar. Berjiran dengan satu orang, dia baru beli kereta. Perdana-perdana. Masa itu perdana baru keluar. Jadi dia punya kerja, pulang daripada kerja, balik kerja, lap kereta. Polis sana, polis sini. Jadi kalau dia balik kerja pukul 5, balik kerja masuk dalam rumah, pasang lagu yang, lagu pun tidak tahu lagu apa, music, pasang music. Kan? Nah, kemudian dia start lap kereta. Walid keluar pergi mengajar. Balik tengok dia masih lap kereta. Ada hari Walid tidak keluar mengajar. Nah, keadaannya sama saja. Dia lap kereta saja kerjanya. Hah? Jadi maghrib ke mana, isyak ke mana. Jadi, itu contoh ya. Contoh. Contoh apa? Contoh benda mempengaruhi dia. Ya, benda mempengaruhi kita. Itu contoh. Sampai-sampai kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu bukan cerita tertidur, bukan cerita apa, itu cerita memang mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda. Nah, kalau makhluk pun sama saja. Kan? Sayang pada isteri sampai ikut saja apa yang isteri mau. Kan? Isteri bilang, abang, ini malam kita pergi Lotus shopping. Nah, ikut dia isteri. Padahal malam ini ada mengaji. Ada kewajipan lain. Ah, mungkin begitu kan, Mizi, kan? Begitu juga dengan anak-anak. Ikut saja kemauan anak-anak, misalnya. Hal-hal yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitulah. Ya. Contoh. Ya. Begitu juga hal, begitu juga perkara. Sama saja. Jadi, keempat-empat itu diistilahkan dengan dunia. Ya. Yang pada dasarnya sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Jadi kita perlu bebas, kita perlu terlepas, berlepas diri daripada hal-hal tersebut. Ya, jika kita mahu ataupun jika kita mempunyai cita-cita, mempunyai niat untuk sempurna hubungan dengan Allah SWT. Nah, adapun sempurna hubungan dengan Allah SWT itu menjadi cita-cita seluruh orang-orang yang beriman. Ya. Nah, tidak ada kecuali di sana. Betul? Nah. Kalau mungkin, oh, aku tidak ada cita-cita untuk sempurna hubungan dengan Allah. Nah, berarti dia mungkin keluar daripada garis-garis keimanan. Ya. Nah. Okey? Nah, jadi kata musannif, Jika kamu tidak mampu melaksanakan apa-apa yang sudah aku tuturkan, apa-apa yang telah diajar oleh mursyid kita, ya, khususnya tentang pelepasan diri, tentang membebaskan diri daripada sebab-sebab. Musannif menyebut sebab-sebab. Hakikatnya sama dengan apa yang kita sebutkan tadi. Sebab itu selalu mempengaruhi kita. Jangan? Nah, sebab apa? Kau senang? Nah, sebab aku kerja keras. Aku begitu, aku begini, sebab mempengaruhi kita. Bukan Allah lagi. Ya kan? Oh, kau tadi sakit kepala. Sembuh dah, elok, elok, Ustaz. Elok. Kenapa? Makan Panadol 2 biji. Nah, kita meletakkan Panadol itu menyembuhkan kita. Fahamkah? Padahal Panadol itu sebab. Ya. Makanan itu sebab. Makhluk Allah SWT namanya manusia atau apapun itu adalah sebab. Allah mentakdirkan, Allah menjadikan setiap sesuatu yang berlaku disandarkan kepada sebab. Ya. Padahal sebab itu adalah alatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, alatnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan sesuatu kepada kita.
Paham enggak? Nah, itu saja. Tetapi kita nantinya akan bersandar kepada sebab. Nah, ini sama saja dengan yang kita sebutkan tadi. Kalau sebab-sebab itu diterjemahkan apa yang selalu menjadi sebab? Makhluk, benda, hal dan perkara. Itulah yang selalu menjadi sebab. Dan kita nantinya terikat teguh, bersandar teguh kepada sebab-sebab itu. Sampai-sampai hilang Allah Subhanahu Wa Taala daripada rasa dan perasaan kita. Ya. Sampai-sampai hilang kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada rasa dan perasaan kita. Bahkan sampai-sampai tidak terikat lagi. Rasa dan perasaan kita tidak terikat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ini yang terjadi. Ya, keadaan-keadaan ini tidak, keadaan-keadaan ini boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham kan? No. Jadi kita belajar, kita sudah belajar selama mana ada syirik, maka kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Syirik, selama mana kita ada syirik, maka amal kita tidak diterima oleh Allah SWT di dunia. Dan sekiranya kita sampai membawa syirik sampai ke mati, ya kan? Mati dalam keadaan syirik, nah di akhirat kelak pun Allah SWT tidak akan menerima kita. Nah, itu adalah hal yang sangat jelas, karena Allah menyebutnya di dalam Al-Quran. Okey. Nah, oleh itu, kita perlu membebaskan diri kita, perlu melepaskan diri kita daripada sebab-sebab, ya, kata musannif, daripada sebab-sebab. Nah, oleh sebut sudah tadi, ya, apa yang selalu menjadi sebab? Yang selalu menjadi sebab itu adalah empat yang kita sebutkan tadi. Sama ada dia makhluk, mungkin manusia, mungkin jin, mungkin haiwan, kan? Mungkin tumbuh-tumbuhan, ya kan? Macam-macam. Ada orang yang sebab jaga durian saja, tidak solat. Nah, berarti durian itu menjadi sebab. Betul? InsyaAllah, tabarakallah. Ada contoh-contoh berkali-kali ya, supaya kita dapat, kita faham. Okey, kemudian katanya, sehingga kerana sesuatu, apa sesuatu? Nah, sama saja yang kita sebutkan tadi. Sehingga kerana sesuatu. Apa sesuatu itu? Makhluk, benda, hal dan perkara. Ya kan? Sehingga kerana sesuatu, pandangan hatimu menjadi begini, tidak menjadi begini. Sehingga sesuatu, makhluk, sama ada makhluk, benda, hal dan perkara itu menjadikan pandangan kita tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Menjadikan pandangan kita tidak menjurus kepada Zat yang Maha Agung, pemilik, ya, pemilik Zat yang Maha Agung, pencipta, pemilik dan pentadbir kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Rohaniah kita terpesong. Nah, itu. Pandangan hatimu, nah, kita belajar ya. Kita belajar sudah itu. Ada dua bentuk pandangan. Ya. Disebut sebagai apa? Pandangan hati itu disebut apa? Mukasyafah, ya. Ya. Mukasyafah kan? Nah, disebut sebagai mukasyafah. Nah, itu pandangan hati. Jadi pandangan hati kita nantinya tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi satu apa? Sebelumnya apa? Musyahadah. Ya kan? Musyahadah itu adalah pandangan akal. Pandangan akal kita pun tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Dengan sembuh kerana obat, senang kerana kita ada orang itu, orang ini yang membantu kita. Ya. Apa lagi? Macam lagi lah. Ya. Okey. Sehingga kerana sesuatu, nah, suatu itu ai rujukkan kepada yang kita catatkan, benda, makhluk, benda, hal dan perkara. Dengan pandangan hatimu menjadi begini, tidak menjadi begini. Pandangan hatimu menjadi begini, ai tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila katanya tidak menjadi begini, yang sepatutnya pandangan hati kita mesti cenderung ataupun
merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Boleh paham enggak? Macam tu ayatnya. Boleh. Itulah. Jadi contoh kita contohkan tadi, sakit pandangan hati kita ubat. Bukan kita pandang Allah Subhanahu wa taala, kan? Senang pandangan kita kerana kita pandai. Bukan kita pandang Allah yang memberikan rezeki. Kan? Ah, itulah majasnya. Boleh nampak eh? Okey. Boleh sengaja pendek-pendekkan sebab nak baca banyak sikit. Jika kamu tidak mampu melaksanakannya. Nah, jadi balik kepada anjuran Maulana Mursyid tadi ya. Jika kamu tidak mampu melaksanakannya secara keseluruhan. Kalau kita tidak mampu melaksanakannya secara keseluruhan. Nah, kerana apa? Mungkin kerana ada halangan-halangan. Hakikatnya halangan itu tetap akan ada. Ya. Tapi yang paling besar sekali halangannya adalah ilmu. Mungkin kerana jahil. Kan? Halangan-halangan lain itu adalah biasa. Kita belajar tentang hidup itu maknanya kepayahan dan kesukaran. Betul? Ya. Kita dah belajarlah sebelum ni. Hidup atau kehidupan itu maknanya kepayahan dan kesukaran. Jadi kepayahan dan kesukaran itu adalah sunnatullah yang memang tidak boleh dielakkan. Tetap berlaku. Ya. Kemudian nanti kita menyelesaikannya. Ya, tertakluk kepada bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, itu adalah bahagian daripada ilmu tentang kehidupan. Tapi hakikat kenapa kita tidak boleh, ya, hakikat kenapa kita tidak boleh melakukan anjuran Maulana Mursyid di sini. Nah, pertama sekali yang terbesar adalah kerana kita jahil. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita perlu keluar daripada jahil terlebih dahulu. Nah, sebab itu disebut di atas, ya, perjalanannya begitu. Perjalanannya nanti sampai-sampai kita masuk ke dalam diheret, ya, disebut ditakdirkan menyeretmu ke dalam samudra ilmu. Nah, itu. Ya. Jadi kita nanti Allah SWT nanti menyeret kita masuk ke dalam istilahnya samudra, pada menggambarkan luasnya ilmu, lautan ilmu. Allah nanti menyeret kita supaya masuk ke dalam samudra ilmu dan menenggelamkan engkau sehingga kita tenggelam di dalam apa ya, di dalam ilmu pengetahuan, kita tenggelam di dalam lautan ilmu itu. Okey. Jadi jika kamu tidak mampu melaksanakannya secara keseluruhan, lakukanlah semampu kamu, semampu ai yang engkau boleh lakukan, setakat yang kita mampu. Itu maknanya. Jadi buat saja yang setakat yang kita mampu, jangan kita biarkan. Yang menjadi masalah, kita biar. Ya kan? Berapa ramai manusia yang biar saja. Kalau tidak ada ilmu, jahil, nah biar jahil terus. Ini tidak mengambil peluang, tidak mengambil kesempatan untuk apa ya, untuk mendapat pengetahuan khususnya hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai manusia, berapa ramai hamba-hamba Allah yang tidak ambil peduli dengan perkara yang terkait dengan ilmu khususnya. Jadi anjuran Syekh Abdul Qadir Maulana Mursyid kita, laksanakanlah, lakukanlah semampu kamu. Jangan dibiarkan, jangan ditinggalkan. Ya. Tetapi janganlah berkurang daripada separuhnya. Dalam hal ini, kata Maulana Mursyid, jangan kita berkurang daripada separuhnya. Apa maksudnya? Jangan kita apa ya? Kalau kita sebut dalam bahasa mudahnya adalah jangan kita tidak melakukan apa yang dianjurkan. Lakukanlah. Artinya begitu. Karena setiap yang kita lakukan akan berkembang. Apapun yang kita lakukan akan berkembang. Ya. Jika Allah menghendaki, akan berkembang. Sama saja hal apapun. Ilmu. Apabila kita melakukannya, nanti dia berkembang. Ilmu itu akan berkembang. Pengetahuan kita akan berkembang. Ya. Sama saja. Zikir.
jika kita lakukan, nanti apa ya, hikmah daripada zikir itu akan berkembang. Ya. Salat, apapun, ya, kebaikan-kebaikan, apabila kita lakukannya, nanti akan berkembang. Jadi lakukanlah semampumu. Ya. Nanti dia akan berkembang sendiri. Seolahnya begitu. Oke. Tetapi janganlah berkurang daripada separuhnya. Nah, maksudnya janganlah kita berkurang daripada separuhnya itu lebih kepada makna sambil lewa. Lebih kepada makna tidak fokus. Lebih kepada makna tidak bersungguh-sungguh berdasarkan kepada teks Arabnya. Jadi kita tidak bersungguh-sungguh, ya kan? Nah, lakukan semampu kita, tapi bersungguh-sungguh. Amin. Jelas ya? Nah, kemudian musannif merujukkan kita kepada sabda Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah SAW bersabda, "Tafarrahu min humumid dunya mastata'tum." Ini hadis Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Hilyatul Awliya, dalam kitab Hilyatul Awliya. Maksudnya, berlepas dirilah kamu. Bebaskan diri kamu. Ya. Cara mana? Kosongkanlah hatimu. Kosongkanlah hatimu, ai. Kosongkanlah rasa dan perasaanmu. Daripada cita-cita keduniaan. Daripada cita-cita, ai, keinginan. Ya, perkataan cita-cita itu terjemahkan dengan makna keinginan keduniaan. Nah, keduniaan di sini maksudnya sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajarkan hal ini. Supaya kita berlepas diri, supaya kita membebaskan diri kita daripada keduniaan. Dengan makna keduniaan dengan makna sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Bebaskan. Nah, nanti baru timbul persoalan mau buat macam mana. Nah, perbetulkan. Pertama, ilmu. Dan yang kedua, perbetulkan niat. Yang ketiga, perbetulkan tingkah laku ataupun amalan kita. Itu saja. Jadi, Walid cakap sudah sebelumnya. Keadaannya sama. Kalau kau kerjanya cop kelapa sawit, jadi cop kelapa sawit juga. Kau tidak perlu berubah kepada hal-hal lain, sama saja. Yang kau perlu perbetulkan di sana, pertama ilmu, yang kedua niat, ya, tujuannya betul Allah SWT, dan yang ketiganya adalah tingkah laku itu mesti betul, ya. Jangan mencuri orang punya, contohnya. Okey, nah, Masya Allah, Tabarakallah, mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan, ya, untuk kita membebaskan diri kita daripada belenggu-belenggu keduniaan yang kita sebutkan. Ya? Amin ya Rabbal Alamin. Okey. Kemudian kata musannif, wahai hamba. Nah, artinya wahai hamba Allah. Jika kamu mampu melepaskan diri daripada cita-cita dan kepentingan dunia. Semakna yang kita sebutkan tadi. Jika kita mampu. Ya? Jika kita mampu melepaskan, ai membebaskan. Melepaskan, ai membebaskan diri daripada cita-cita dan kepentingan dunia. Artinya mampu membebaskan kita daripada keduniaan. Mampu membebaskan rohaniah kita daripada dipengaruhi oleh dunia ataupun sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Maka lakukanlah itu. Buatlah. Jangan dibiarkan, jangan ditinggalkan, jangan tidak peduli. Ya? Maksudnya begitu. Allah, Masya Allah. Jadi di sini, kalau ikut kaedah balaghah, ayat ini adalah ayat saqilah. Ya? Wazan ayat, timbangan ayat ini adalah saqilah. Berat. Perkara yang berat dan kita perlu beratkan kepada diri kita. Nah, itu maksud. Ya? Jika kamu mampu melepaskan diri daripada cita-cita, ai keinginan dan kepentingan dunia. Nah, kepentingan dunia artinya keduniaan, merujuk kepada hadis yang kita sebutkan tadi. Maka lakukanlah itu. Lakukanlah. Jangan kita tinggalkan. Jangan kita biarkan. Jangan kita tidak peduli. Ya.
Paham nggak? Jika tidak, mungkin implikasinya apa? Jika kita buat tidak peduli, jika kita tidak melakukannya, apa implikasinya? Implikasinya adalah kita terus syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus syirik kepada Allah, kita terus nifak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada sedar ataupun tidak sedar. Jangan. Wali pernah bertanya kepada Syekh, macam mana contoh? Nah, dalam poket kau ada 100. Dalam poket kau ada 100. Dan tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan lain. Tapi kau infak RM1 saja. Syekh Walid bilang, kau infak Rp1, Rp2 saja. Padahal dalam poket kau ada 100. Nah, itu nifak katanya. Nifak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar itu, Walid pun terfikir. Dulu Walid fikir, nah, infak itu kita suka-sukalah. RM1 pun kira juga, kan? Nah, tapi satu keadaan yang lain, kita seolah-olah berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala, faham enggak? Melainkan kita memang ada keperluan. Nah, 100 itu ada keperluan, kita mau beli ikan, sayur dan sebagainya misalnya. Nah. Kan? Tapi kalau tidak ada keperluan, kenapa kita nisbahkan infak kita RM1 daripada 100, RM2 daripada 100. Nah, itu misalan. Itu dijawab oleh Syekh Khalid. Nah, berarti kita berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Ini keadaan-keadaan yang memang berlaku kepada kita, kan? Kita beli sport rim, kita tidak sedih, tidak fikir. Tukar sport rim. Ha? Make up begini kereta. Padahal langsung tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedekah infak itu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kecilkan? Nah, itu adalah gambaran-gambaran menurut guru kami adalah nifak. Kita nifak secara rohaniah dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, karena itu musannif mengatakan, maka lakukanlah supaya nifak itu apa ya? Supaya nifak, supaya kita terbebas daripada nifak. Supaya kita terbebas daripada syirik. Seperti mana kita sebutkan tadi, jika kita syirik ketika di dunia, amal kita tidak ada yang akan diterima oleh Allah SWT. Salatmu, puasamu, zikirmu, apapun yang namanya amal itu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kahfi ayat 110. Jadi, nah, jika kau sampai bawah, kita bawa sampai ke akhirat, berarti mati dalam keadaan nifak dan syirik itu, di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala tidak terima kita. Atau ayat berapa, surah apa ayat berapa? Ha? Surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 48, surah An-Nisa ayat 48. Bagus, bermilih otaknya bagus tapi kelentong kah? Betul kah? Ha? Betul kah tu? An-Nisa ayat 48. Betul ya? Boleh tanya kamu orang, boleh pun tidak ingat. Jadi An-Nisa ayat 48, ayat itu menyatakan, jika kita mati bawa syirik, Allah tidak terima kita di hari akhirat kelak. Kekal di dalam azab, kekal yang neraka selama-lamanya. Inna Allah la yaghfiru man yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'a. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang syirik kepadanya. Ulama tafsir menafsirkan mengampunkan itu adalah membebaskan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Tidak berlaku itu. Tapi Allah mengampunkan dosa-dosa yang lain. Nah, dosa-dosa yang lain daripada syirik, nah, selepas diazab nanti akan dimasukkan ke dalam syurga. Allah, Masya Allah, berarti kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, demikian betapa besarnya bahana syirik dan bahana nifak kepada Allah SWT. Ya. Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Jadi justru itu, lakukanlah, maka lakukanlah. Jangan kita tunggu-tunggu lagi, jangan kita biar-biarkan lagi, jangan kita asyik lagi dengan dunia kita. Walid pun pernah asyik dengan dunia. Nah, akhirnya tersedar Allah, Masya Allah. Hanyut beberapa bulan. Ha? Syukur pada Allah. Ha?
boleh balik macam ini. Tidak boleh jadi Bollywood, Hollywood punya aktris. Allah ya Allah, masya-Allah. Okey, Walid ulang ayatnya. Mudah-mudahan masuk dalam kepala Walid, dalam hati Walid ya. Jika kamu mampu melepaskan diri daripada cita-cita, ai keinginan-keinginan dan kepentingan dunia, ai keduniaan, maka lakukanlah. Buatlah, bertindaklah. Ya, laksanakanlah. Jangan kita nanti masih lagi tunggu dululah. Bukan masalah kita tunggu. Masalahnya adalah kita berada di dalam nifaq dan syirik. Itu masalahnya. Okey. Jika tidak, bersegeralah dengan hatimu. Jika tidak, apa maksud jika tidak? Jika kita tidak, masih tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Jika tidak, tidak mampu melakukannya. Bersegeralah dengan hatimu. Ini isu lain ini. Bersegeralah dengan hatimu kepada Allah Al-Haq. Nah, tadi tidak mampu melakukan secara jasmaniah, ya kan? Nah, secara jasmaniah kita tidak mampu melakukannya. Okey, tidak apa. Bukan tidak apa. Artinya ada cara lain. Jika tidak, tidak mampu melakukannya, bersegeralah dengan hatimu, rohaniahmu kepada Allah Al-Haq. Nah, keadaan yang berbeza. Satu mewakili jasmaniah, satu mewakili rohaniah. Adapun yang mewakili rohaniah itu katanya, bersegeralah dengan hatimu. Hati kita dulu. Kita apa ya? Kita hubungkan hati kita dulu dengan Allah SWT. Kita hubungkan rasa dan perasaan kita dulu dengan Allah SWT. Kita hubungkan rohaniah kita dulu dengan Allah SWT Al-Haq. Walaupun jasmaniah kita ya masih tidak dapat melakukannya. Jelas ya? Nah, itu maknanya. Allah, masya Allah. Nah, ini berarti musannif kita mau bercakap tentang rohaniah terus. Kemudian katanya, dan bergantunglah. Istilah bergantung daripada istilah apa Arabnya? Rantau. Tawakal. Ya? Karena tawakal itu antara terjemahannya adalah bergantung. Ya, kemudian ditambah bergantung harap. Dalam dalil wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun, orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Ya kan? Orang-orang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Nah, antara pemaknaannya adalah, permaknaan tawakal adalah bergantung harap kepada Allah SWT. Kemudian para ulama kerohanian, para ahli kerohanian, ya, memaknakan dengan makna yang lebih halus, yaitu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bergantunglah kepada curahan rahmatnya. Jadi bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengharapkan curahan rahmatnya. Allah, masyaAllah. Jelas ya? Faham ya? Okay. Sehingga engkau terlepas daripada kedukaan dunia ini. Sehingga engkau terlepas daripada kedukaan. Nah, boleh terjemah stres. Ya? Kedukaan, stres. Itu terjemahan moden sedikit ya. Ya, kalau bahasa kita, bahasa yang selalu kita bincang, berbimbang. Nah, itu bahasa yang selalu kita gunakan. Sehingga engkau terlepas daripada kedukaan, berbimbang, stres dengan dunia ini. Karena keadaannya yang nama keadaan dunia, ya, sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT itu, seluruhnya membawa kita kepada stres. Membawa kita kepada berbimbang. Faham tak? Jadi berbimbang esok mau makan apa, lusa mau makan apa.
Nanti kalau aku mati anakku mau makan mana, apa biniku mau jadi macam mana. Ini adalah berbimbang-berbimbang yang sangat tidak wajar. Nah, berbimbang itulah wujud di dalam diri kita yang menjadikan kita stres tanpa kita sedar. Betul kan? Sebab itu ahli dunia mana pernah ada ketenangan. Orang yang ada ketenangan padanya adalah ahlillah. Berdasarkan kepada firman Allah, ala tatma'innal qulub illa bidzikrillah. Tidak ada yang menenangkan hati melainkan dengan mengingati Allah. Betul? Okey. Dan bergantunglah kepada curahan rahmatnya. Ini kenapa? Ini terkait dengan sekiranya kita tidak dapat melakukannya secara jasmania. Okey. Ya, kita bawa rohaniah kita dulu supaya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersegeralah dengan hatimu kepada Allah Al-Haq. Berarti bawa rohaniah kita dulu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bina pergantungan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita bina pergantungan kita, tawakal kita kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini cara, ya, ini tarik. Sehingga engkau terlepas daripada kedukaan dunia ini. Sehingga rohaniah kita nantinya terlepas daripada stres dunia. Ya. Sehingga rohaniah kita nantinya terbebas daripada berbimbang dengan dunia. Jelas, ya? Oh, iya. Selama mana rohaniah kita, hati kita, rasa dan perasaan kita stres ataupun berbimbang dengan dunia. Nah, selama itulah fokus kita adalah dunia. Betul kan? Nah, Walid melalui keadaan ini, sebab itu Walid boleh cerita. Dan Walid yakin siapapun yang melalui keadaan ini, nah, akan mempunyai cerita yang sama. Suatu ketika kejar sana, kejar sini, kejar sana, kejar sini. Nah, sekarang tidak kejar pun rasa aman saja, tenang saja. Kan? Suatu ketika susah hati, orang kutip hutang. Kan? Tidur pun Allah. Mulai nak bersusah sekejap fikir hutang itu. Hutang ini belum settle hutang. Nah, sekarang aku tidur saja. Kan? Mimpi pun tidak bertandang kata orang. Kan? Apalagi orang. Masya-Allah. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kenapa perlu kita bawa hati kita supaya kembali kepada Allah Al-Haq. Kemudian kita bergantung dengannya, dengan curahan rahmatnya. Sehingga terlepas kita daripada kedukaan, berbimbang, stres dunia ini. Karena dialah yang maha kuasa. Karena dialah ayat Allah SWT yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, kita tidak mempunyai daya dan upaya. Ini berarti kita kembali kepada dasar kehambaan kita. Ya? Kita kembali kepada dasar kehambaan kita. La haula wa la quwwata illa billah il-aliyul azim. Itu dasar kehambaan. Nah, jadi seolah-olah jika kita tidak mampu lakukan dengan jasmaniah kita, lakukan dengan rohaniah kita. Ya? Justru lakukan dengan rohaniah itu tidak menuntut, tidak melibatkan kepentingan, betul kan? Nah, kalau dengan rohaniahmu kau tidak mampu lakukan, nah, mana mungkin nanti jasmaniahmu melakukannya. Faham enggak? Gitu. Jadi lakukan dulu dengan rohaniahmu. Kembali melihat, bergantung kepada Dia yang Maha Kuasa, ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Dialah yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Ya, kembali bergantung dengan Dia. Kemudian katanya, berdiamlah engkau di pintunya. Berdiamlah, ai tinggallah, duduklah. Kalau cakap kita utara, ai duduklah. Berdiamlah, ai tinggallah, ai duduklah engkau di pintunya. Pintu Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah pintunya, Allah punya pintu kah? Nah, maksudnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, pintu rahmatnya, pintu keampunannya. Nah, itu maksudnya. Berdiamlah engkau di pintu,
di pintunya, pintu Allah SWT. Nah, kalau mau diaikan, pintu rahmat. Ya, pintu rahmat, pintu kasih sayang Allah. Di mana kasih sayang Allah itu nanti merubah kita. Boleh saja dhabit itu. Dan bermohonlah kepadanya sambil kau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatimu disucikannya, agar rohaniahmu, hatimu, rasa dan perasaanmu disucikannya. Berarti Allah yang menyucikan. Jangan daripada yang lain. Daripada yang lain. Apa yang lain itu? Makhluk, benda, hal dan perkara. Mohon kepada Allah. Duduk di pintu Allah Subhanahu wa taala sambil memohon, merayu kepadanya. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala menyucikan hati kita. Menyucikan rasa dan perasaan kita, menyucikan rohaniah kita daripada yang lain. Apa yang lain? Ya, yang lain itu selain daripada Allah SWT. Apa? Benda, makhluk, benda, hal dan perkara yang lazim membelenggu kita. Okey. Dan memenuhinya. Dan memenuhinya dengan keimanan kepada Allah SWT. Dan memenuhinya nya hatimu, nya perasaanmu, nya rohaniahmu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memenuhinya, ai apa tadi? Rohaniahmu, ya, hatimu, rasa dan perasaanmu, sekali itu ya, boleh sebut saja. Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita bukan tindakannya, ini cerita bukan perlakuan jasmaninya, tapi mohon. Ya, ceritanya kita kembali bermohon kepada Allah SWT oleh kerana kita tidak berupaya untuk melakukannya secara jasmaniah. Ini tentang rohaniah kita. Ya. Okey. Jadi katanya sambungannya, dan memenuhinya dengan keimanan kepada Allah, ma'rifat kepadanya, ma'rifat kepadanya, mengenalnya dan kaya dengannya, ya, dan kaya dengannya. Apa maksud kaya dengannya? Belajar untuk, ya, belajar untuk kaya dengan Allah SWT. Bukan kaya dengan benda, makhluk, benda, hal dan perkara. Dan kaya dengannya serta jauh daripada manusia, ya, serta jauh daripada manusia. Nah, musannif mau menunjukkan ini. Musannif dia mau menyebut ini, serta jauh daripada makhluk. Jadi musannif menyebut satu saja, kita sebut sampai empat. Okey? Allah, masya Allah, subhanallah. Ini satu tuntunan yang sangat bagus untuk rohaniah kita. Ya. Nah, seperti mana kita belajar di dasar, ya, ketika kita belajar dasar. Bahwa rohaniah kita itu dia boleh rohaniah ataupun rasa dan perasaan ataupun hati. Kita meminjam Imam Ghazali, katanya ada tiga jenis, ya, kan? Rohaniah yang segar bugar, sihat, segar bugar. Ini satu keadaan. Yang kedua, rohaniah yang sakit. Dengan sakit. Nah, ini dia berada di tengah, ya. Dia boleh sakit sampai membawa ke mati. Dia boleh sakit, tapi semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Okey. Jadi boleh tulis. Tahap rohannya. Tahap rohannya artinya tahap rasa dan perasaan, tahap hati, ya. Tahap rohannya. Okey. Satu, sihat. Sihat, segar bugar. Okey. Yang kedua, sakit. Nah, sakit yang boleh membawa kepada ini. Okay. Dan sakit ini juga boleh membawa kepada yang nombor tiga ini.
Yang ketiga, mati. Nah, itu keadaannya rohaniah kita. Nah, kalau dengan membawa rohaniah kita berhubungan dengan Allah SWT, ya, mudah-mudahan kalau rohaniah kita ini mati, dia akan kembali sehat, segar, bugar. Mudah-mudahan kalau rohaniah kita sakit pun dia akan kembali kepada sehat, segar, bugar. Rohaniah kita, rohaniah ya, secara khusus rohaniah. Yang nantinya mudah-mudahan akan membawa jasmaniah kita untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dasarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tubuh manusia ada seketul daging. Jika elok daging itu, maka eloklah seluruh jasad. Jika buruk daging itu, maka buruklah seluruh jasad. Dan daging itu ialah hati. Walaupun Nabi menyebut hati, tapi bukan bermaksud hati fizikal. Ya. Yang Nabi maksudkan itu adalah rohaniah. Yang Nabi maksudkan itu adalah rasa dan perasaan. Ya. Nah, artinya jika elok rohaniah kita, maka eloklah jasmaniah kita. Betul? Nah, itulah pertimbangan Maulana Mursyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Nah, kalau jasmaniah kita tidak boleh melakukan degil, keras kepala, terikat dengan benda, ya. Kadang-kadang keterikatan kita itu berpunca daripada tabiat. Ya, contoh orang isap rokok daun. Ya. Nah, asalnya adalah tabiat saja, betul kan? Asalnya adalah apa ya? Benda itu menjadi biasa, menjadi kebiasaan, menjadi tabiat, betul? Kan? Nah, tanya apa siapa-siapa yang isap rokok daun kecuali Walid, jangan tanya. Jadi kalau mau tanya orang cakap, don Abu Ya boleh. Pakcik Jaffa boleh. Pakcik Ki boleh. Dan Walid jangan tanya. Kerana Walid tidak isap rokok. Walid cuma ambil ubat resedung saja. Nah. Apa yang ada di situ? Tidak ada apa kan? Tapi kerana tarik. Kerana apa? Kerana kebiasaan. Jelas ya? Jadi untuk melepaskan diri daripada kebiasaan bukan sesuatu yang mudah. Betul? Ya. Satu orang ada orang yang kebiasaannya kentut, tahu tak? Dia kerja kentut depan orang saja. Sampai-sampai kentut itu jadi kebiasaan. Ada orang itu ada. Nah, dia bila dia duduk dengan orang dia kerja kentut saja, tong, sekejap tong, sekejap tong. Ya. Satu hari dia berhenti daripada kebiasaan itu. 3 hari kemudian meninggal dia. Tahu tak? Nah, ini kisah benar, ada orangnya. Masya Allah. Jadi justru ayat apa yang Walid mau sebutkan di sini, apa yang namanya kebiasaan itu adalah sukar untuk ditinggalkan. Betul? Nah, jadi itulah maksud Maulana Mursyid kita. Kita tidak mampu melakukan dengan jasmaniah kita. Okey. Kau lakukan dulu dengan rohaniahmu. Nah, itu maksudnya. Yang mudah-mudahan apabila rohaniahmu betul, ya, benar dengan Allah SWT, jasmaniahmu nantinya akan mengikut. Nah, itu maksud. Okey. Kuna katanya bermohonlah engkau kepadanya. Perkataan bermohon itu ada sudah di atas. Ya? Bermohonlah, berdoa, meminta kepada Allah SWT untuk keyakinan diri kita. supaya bertambah yakin misalnya, ya, supaya bertambah yakin kita. Yakin itu isunya rohaniah, betul. Nah, yakin itu isunya rohaniah, isunya hati, isunya rasa dan perasaan kita. Jadi mohon kepada Allah, betul, secara jasmaniah kita masih lagi tidak dapat melakukannya kerana susah payah, ya, sukar kepada kita untuk meninggalkan tabiat-tabiat, kebiasaan-kebiasaan. Okey. Nah, sekarang kita bawa rohaniah kita untuk berhubungan dengan Allah SWT dulu. Sambil bermohon kepadanya, kepada Allah untuk keyakinan kita. Mohon Allah limpahkanlah, ya Allah limpahkanlah kepadaku keyakinan yang teguh, yang utuh, yang kuat atau apa saja. Itu kan? Minta kepada Allah SWT. Lagi, dan ketenteraman hatimu dengannya. Mohon Allah limpahkan ketenteraman, ya, kedamaian dalam hati kita, dalam rohaniah kita. Ya.
kedamaian, ketenangan, lawan daripada stres tadi. Lawan daripada berbimbang dengan dunia itu tadi. Kita mohon kepada Allah. Nah, Walid pada dasarnya ini semua berlaku kepada Walid. Mau cerita macam mana? Semua ini berlaku kepada Walid. Nah, kalau kamu orang minta pengalaman Walid, ya boleh saja Walid cerita. Masya Allah. Ada satu situasi keyakinan itu seperti hakikatnya tidak yakin. Tinggal mengajar, pergi kerja, buat kerja di Kuala Lumpur, projek besar. Yang belah Walid Datin, kau tahu kan? Ini ku cerita betul. Cukuplah sikit cerita, cerita kamu orang mau dengar. Mengaji ini kamu orang tidak mau dengar. Okey. Ulang ya. Bermohonlah engkau, bermohon berdoa. Itu saja. Terjemahan ataupun tafsiran mudah. Bermohonlah, berdoalah engkau kepadanya, kepada Allah. Untuk keyakinan, supaya Allah membantumu, melimpahkan kepadamu keyakinan. Dan ketenteraman hatimu dengannya. Dan ketenteraman hati kita dengan Allah. Ya. Karena hati kita mungkin susah untuk tenteram dengan Allah. Hati kita lebih tenteram dengan makhluk, benda, hal dan perkara. Betul kan? Nah, kalau ada isteri, kita tenteram dengan isteri kita. Dengan Allah, kita tidak peduli. Jadi sebab itu orang lelaki kena tinggalkan isteri sekali-sekali tukar. Kita duduk di pondok ini, buat hutan sana, kita buat kita punya tempat. Suluk kita, tinggalkan bini dulu. Ini, kepit saja dengan bini. Ya kan? Contoh saja, tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Okey. Guna apa lagi? Menyebukkan anggota badanmu. Baru ketika itu kita libatkan jasmania. Itu maksudnya itu. Ya. Menyebukkan anggota badanmu dengan beribadah kerana taat kepadanya. Nah, ini kita melibatkan. Kita melibatkan jasmaniah kita. Ya. Bawa jasmaniah kita untuk sibuk dengan beribadah kerana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Carilah segala-galanya daripada daripadanya. Apa maksud itu? Nah, jika kau mau kesenangan hidup, carilah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika mau kau mau apa? Kau mau kedamaian, carilah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika mau kebahagiaan, carilah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Bukan kau pergi cari syabu. Betul kan? Bukan kau pergi cari ketom. Bukan kau pergi cari perempuan lain tu. Tapi cari untuk menikah tidak apa. Macam balik mau menikah dengan orang putih itu. Nah, itu tidak apa. Dengan. Okey. Carilah segala-galanya daripadanya. Cari daripada Allah. Kadang-kadang kita berdepan dengan apa ya? Dengan stres kerja misalnya, kan? Nah, tidak ada kedamaian melainkan kita perlu cari daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita stres dengan bini, carilah kedamaian. Ya. Daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main, orang lelaki stres dengan bini, bini stres dengan lelaki. Jadi baik lelaki, baik bini, carilah kedamaian itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Okey. Ini orang sekarang terbalik dah. Dia cari kedamaian melalui Facebook. Dia cerita saja di Facebook, ini hari apa ya? Dipanggil apa? Suami dipanggil apa? Ada istilahnya. Baby? Aish. Tak ada istilahnya. Ada istilah. Dia boleh baca dalam Facebook. Dia. Si isteri menceritakan apa yang berlaku dia antara dia dengan suaminya hari ini. Bertengkar, bergaduh, suami cakap begini, begitu, dia cakap begini. Dia cerita semuanya dalam Facebook. Ya. Dia mencari ketenangan melalui Facebook. Mungkin ada ketenangan tak? Ya kan?
Bahkan mudarat lagi besar. Nah, itu contoh. Jadi kita diberitahu oleh mana mursyid kita, cari segala-galanya daripada Allah. Segala-galanya berarti menyeluruh, sudah holistik. Apapun ya untuk menenangkanmu, mendamaikanmu, mententeramkanmu, cari daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud. Janganlah engkau cari dan tuntut dari selainnya. Jangan cari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebutkan tadi, makhluk ya, tidak kira dia lelaki ke dia perempuan, dia tidak akan memberi ketenangan kepadamu. Ya, kau fras dengan istrimu. Nah, kau cari perempuan lain untuk mengisi ketenangan, kau tidak akan dapat. Bahkan lagi semak. Akan lagi kita akan semak. Nah, Walid mengalami keadaan-keadaan itu. Walid melalui dulu. Nah. Ya, betul. Orang tengok Pak Cik Jampak, kenapa? Walid melalui dulu dari dia. Tahukah? Jadi, Walid pernah semak begitu, semak begini. Macam-macam. Nah. Nah, itu kerana itu aku mau menikah dengan orang putih. Okey. Janganlah engkau menghinakan dirimu ya, kepada manusia sesamamu. Nah, jangan engkau menghinakan dirimu kepada manusia sesamamu. Bagaimana kita menghina diri kita kepada manusia? Nah, kita meminta-minta daripada orang lain. Kita tidak minta kepada Allah. Nah, kan? Nah, kalau yang lelaki, merayu-rayu dia kepada si perempuan. Ayam, ayam, ayam. Nah, kalau yang perempuan, merayu-rayu dia kepada lelaki. Padahal merayu-rayu itu sebenarnya bukan hal, ya, bukan keadaan. Ini akan menghinakan diri kita. Lebih baik kita merayu kepada Allah. Dengan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berilah ketenteraman, berilah kedamaian. Langsung tidak langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Walid faham ini, kerana Walid melaluinya sudah, jadi Walid faham saja. Guna katanya, tetapi lakukanlah itu kepadanya. Lakukanlah itu, apa itu? Isim isyarah, mesti ada faktanya. Ya. Nah, faktanya yang kita sebutkan tadi, keyakinan, ketenteraman. Nah, itu semua perlu dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk orang. Ya, bukan untuk makhluk, bukan untuk benda, bukan untuk hal, bukan untuk perkara, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah itu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada yang lain, bukan kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, bukan. Kenapa? Kita tidak akan mendapat ketenteraman. Kita tidak akan dapat ketenangan. Kita tidak akan dapat keyakinan. Bahkan semakin menyemakkan kepala kita. Semakin mewujudkan berbimbang. Ya. Semakin bertambah stres. Nah, itu keadaan. Allah, Masya Allah. Kemudian kata Musa, beramallah kamu kerananya. Nah, kemudian beramal kita. Beramal itu terkait dengan menjadi ibadah, ya. Beramal terkait dengan menjadi ibadah. Jadi beramallah kamu kerananya, kerana Allah SWT. Jadi kau mau menikah lagi pun kerana Allah. Dengan kau apa pun kerana Allah. Itu sebagai apa, ya? Sebagai proses untuk mencapai keyakinan dan ketenteraman. Nah, ini berlaku penglibatan, ya. Berlaku penglibatan jasmani yang sudah di sini. Okey. Beramallah kamu kerananya dan untuknya. Oh, itu tegas ini. Kerananya, untuknya. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lain. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika kita beramal yang namanya kerja, pastikan kita berkhidmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu istilah mudahnya. Dengan pastikan kita berkhidmat untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Beramal itu bekerja, artinya kerja. Dan untuknya, nah, dalam kerja kita itu ada khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya? Boleh gunakan istilah khidmat. Jelas, ya?
Nah, macam Walid buat kerja. Apa kerja Walid? Katakan Walid ini buat kerja kelapa sawit ini. Nah, kerja itu beramal. Itu bahagian daripada amal, okey? Nah, lain orang lain kerjanya. Macam-macam kerja kita ada. Masih-masih ingat macam Abang Nazri kita, Pakcik Nazri kita, dia JPS punya tokey. Dia JPS punya tokey. Jabatan Parit dan Saleran. Nah, dia tokeynya, tahu tak? Tokey ke tokan? Tidak kisah. Nah, nah, kerjanya itu adalah amal. Betul. Dan untuknya, untuk itu tujuan. Ya. Untuk itu tujuan. Nah, tujuan itu bagian daripada khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bina begitu, jadikan begitu. Dan untuknya bukan untuk yang lain, bukan untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebahagian daripada metod. Pada hakikat ini adalah metodnya. Metod untuk kita membina rohaniah kita, ya, sampai kepada jasmaniah kita. InsyaAllah. Tabarakallah. Jelas ya? Okey? Boleh fahamkah? Boleh fahamkah, Tul? Okey. Kemudian katanya, wahai hamba, kepandaian lidahmu berkata-kata tanpa diiringi dengan amalan hati. Kepandaian lidahmu. Lidah itu jasmaniah, kan? Nah, lidah itu adalah anggota-anggota jasmaniah. Kepandaian lidahmu berkata-kata. Nah, kau pandai bercakap macam mana pun tanpa diiringi dengan amalan hati, tanpa diiringi dengan rohaniah yang benar, tidak akan membawa langkahmu kepada al-haq walau selangkah pun. Allah, masyaallah, tabarakallah. Pemaknaan ini sangat menusuk kalbu. Betul kan? Nah, orang yang pandai bercakap di kalangan kita adalah Walid. Betul kan, Mili? Ya. Nah, kau pun baru pandai belajar bercakap saja. Aku 30 tahun sudah bercakap, tahu kan? Ha, daripada pentas itu ke pentas ini, sampai mau runtuh pentas pun pernah. Ya kan? Ha, jadi dalam di kalangan kita yang pandai bercakap itu Walid. Nah, aku yang sepatutnya lebih bimbang ini. Ya kan? Kepandaian lidahmu berkata-kata. Nah, keadaan lain semua orang pandai cakap. Tulmizi, semua orang pandai cakap. Tanpa diiringi dengan amalan hati, tanpa diiringi dengan rohaniah yang benar, tidak akan membawa langkahmu kepada al-haq walau selangkah pun. Wah, masyaAllah. Berarti tidak manfaat. Tidak manfaat kau pandai bercakap, tidak manfaat kau petah berkata-kata, tidak manfaat kau mampu mempengaruhi begitu, mempengaruhi orang ini, tidak manfaat sama sekali. Jika amalmu tidak diiringi dengan amalan hati. Nah, disinilah pelajarannya, pelajaran bagi kita, ilmu bagi kita. Betapa setiap amalan itu perlu berlaku secara kombinasi rohaniah dengan jasmaniah. Ya, kalau kita berbincang dari sudut akidah, nah inilah yang membebaskan kita daripada nifaq. Faham tak? Orang munafik jasmaniahnya benar, jasmaniahnya betul, tapi rohaniahnya salah. Betul? Nah, itu orang munafik. Orang syirik jasmaniahnya tidak betul, rohaniahnya tidak betul. Itu syirik. Betul? Orang fasik, orang fasik ya, rohaniahnya mungkin betul, mungkin tidak. Jasmaniahnya pun selalu terlibat, mungkin betul, mungkin tidak. Itu orang fasik. Faham tak, rantau? Jadi kita mau yang mana? Kita mau yang mukmin. Nah, yang mukmin itu rohaniahnya benar, jasmaniahnya benar. Itulah mukmin. Jadi dalam konteks untuk membebaskan diri kita, kita belajar tentang membebaskan diri kita daripada belenggu-belenggu keduniaan yang kita sebutkan tadi. Nah, kita perlu kompromikan, satukan rohaniah dengan jasmaniah. Ini mesejnya. Okey? Jadi katanya, kepandaian lidahmu berkata-kata tanpa diiringi dengan amalan hati, amalan rohaniahmu, tidak akan membawa langkahmu kepada al-haq walau selangkah pun.
Jadi Walid di sini terpukul ini, tahu tak? Rasa macam dihentak bump di kepala saya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu, ya, membantu Walid khususnya dan kita semua, ya, membetuli rohaniah dan jasmaniah kita. Kemudian kata musannif, tariqat, yakni perjalanan itu yang dinamakan tariqat, yang dikatakan tariqat, yang dikatakan tariq, tariq, tariq itu, ya, dengan makna perjalanan itu adalah tariqat atau perjalanan hati. Ya, yang orang sibuk-sibuk dengan tariq, tariqat begitu begini, hakikatnya itulah dia. Perjalanan hati kita, bagaimana, bagaimana hati kita, rasa dan perasaan kita ataupun rohaniah kita bergerak, berjalan kembali kepada Allah SWT. Itulah tarikat. Ya kan? Jangan kita faham tarikat itu nanti zikir beribu-ribu, puluh-puluh ribu. Nah, bukan semestinya. Nah, itulah tarikatnya. Jadi selama mana kita terlibat dalam membetulkan rohaniah kita, nah itu adalah tarikat. Kemudian katanya, dan taqarrub. Selepas istilah tarikat, musannif mendatangkan istilah taqarrub. Taqarrub artinya kedekatan. Dekat. Mendekati. Ya. Dan taqarrub itu, taqarrub ai kedekatan itu adalah taqarrub kedekatan sir. Disebut sir. Nah, kita belajar sudah di dasar. Ya. Yang lain kita semua, semua, semua kita pernah sebut. Rohaniah kita terbagi kepada 7 bahagian. Rohaniah terbagi kepada 7 bahagian. 1 roh, 2 akal, 3 hati, 4 sir alami, 5 sir nafsi, 6 nafsu, dan 7 sukma. Perkataan yang disebut tadi sir. Ya, disebut sir saja tadi kan? Sir. Jadi ada 2 sir yang bertempel, yang melekat pada diri kita. Ada 2 sir. Satu namanya sir alami, kita sebut di situ, berkaitan dengan alam semesta. Dan satu lagi, sir nafsi, berkaitan dengan diri kita sendiri, dalam diri kita sendiri. Nah, jadi taqarrub. Taqarrub itu adalah kedekatan, taqarrub adalah kedekatan, dekat, mendekati, sir katanya. Kemudian disebut batin, yakni batin, yakni rohaniah. Nah, itu rohaniah kan? Itu adalah elemen rohaniah. Sir adalah bagian daripada rohaniah kita, di mana sir itulah nanti menterjemahkan, memanifestasikan kepada kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zat yang maha agung. Ya, fahamkah? Nah, jadi andai kita buta sekalipun, buta, blind, buta, tapi tetap saja sir nafsi, masih ada sir nafsi di dalam diri kita yang boleh memanifestasikan, menjelmakan ataupun menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zat yang maha agung kepada kita. Fahamkah? Nah, begitu. Nah, jadi kita perlu menuntun semua itu. Perlu menuntun, menuntun, membimbing, membawa, ya, rohaniah kita berbetulan jalannya, membawa jasmaniah kita berbetulan jalannya. Dan inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini menjadi pengetahuan, menjadi ilmu kepada kita. Amin ya rab. Benar kata musannif, wallahu a'lam. Okey, skip soalan. Ada soalan kah? Okey, malam ni kita nak turunkan zikir dini. Ijazahnya kita akan bagi ijazah itu selepas hari haji nanti. Selepas hari haji. Tolong peringatkan. Hari ini ambil saja zikir dini ini dulu. Zikir dini. Ataupun zikir agama. Ya.
kita dah belajar zikir nafsi dan sekarang zikir dini. Okey, zikir dini ada empat hal, ada empat perkara di situ. Nombor satu, zikir dini ini berkait dengan salawat. Kenapa? Kerana din artinya agama. Agama terkait dengan Nabi SAW sampai-sampai dikatakan bahawa agama adalah Nabi, Nabi adalah agama. Sehingga disebut begitu. Dan sampai bila-bila pun kita tidak boleh menyalahi Nabi. Sekiranya kita menyalahi Nabi, berarti kita menyalahi agama. Nah, karena itu disebut zikir dini. Pada hakikatnya berkait dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Okey? Jadi, tulis dulu ya, nanti kita bagi keterangan-keterangannya. Jadi, pertama, salawatnya, semua salawat. Pertama, salawatnya Jazallah. Tulis ya, tulis dalam tulisan Arab. Jazallah anna, jazallahu anna sayyid, tolong tengok siapa yang betul tak tulis sayyidana, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima wa ahlu wa ahluhu bima wa ahluhu. Tulis ya. Nanti baca tak tweet. Ada dua warat ya. Satu dia tak sebut bima, dia sebut ma aja. Jadi Walid punya penerimaan bima. Ya. Jadi nak sebut ma pun boleh, nak sebut bima pun boleh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Boleh. Ya. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Boleh. Okey. Berapa banyak? Satu ya. Satu kali. Okey. Yang kedua, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Banyak tu saja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Satu kali juga. Okay. Yang ketiga, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Banyak tu saja. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Okey, satu kali juga. Okey, yang keempat, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya dina wa bi Muhammadin wa bi
Muhammadin Nabiya. Nabiya wa rasulah. Wa rasulah. Oke. Okay. Ini 29 kali. Oke, okay, tulisnya. Jangan tulis Rumi, Mimi, nanti salah. Okay. Boleh baca ya. Oke, okay, yang pertama, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ini ringkasnya, bima huwa ahlu. Ini apa? Kalau sebut dalam bahasa mudah, ucapan terima kasih kita kepada baginda Rasul yang membawa agama kepada kita dengan penuh susah payah. Ya? Jadi kita mengucapkan terima kasih. Hanya sahaja kita menyebut jazallah wa anna sayyidana Muhammad jazallah. Terima kasih lah. Kalau terjemah mudahnya, terima kasih kepada Allah SWT yang mendatangkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan? Begitu. Jadi bukan terjemahan yang disebut ini adalah seolah-olah ucapan terima kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan membina hubungan dengan agama. Kan? Jadi membina hubungan dengan agama sama saja membina hubungan dengan Nabi. Membina hubungan dengan Nabi sama saja membina hubungan dengan agama. Betul? Nah, kita sebut sudah jadi agama dan Nabi, Nabi adalah agama. Jadi bagaimana kau membina hubungan dengan Nabi? Nah, kau bermula dengan mengucapkan terima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah siap? Okey, kemudian Allahumma salli wa sallim. Ya, jangan tidak ada salimnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Apabila kita memberi salam kepada Nabi, Nabi akan menjawabnya. Apabila kita bersalawat kepada Nabi, Nabi tidak akan menjawabnya. Tapi Nabi mengetahui bahawa ada orang, ada umat yang bersalawat kepadanya. Betul? Tetapi bila kita memberi salam kepada Nabi, Nabi menjawab salam. Itu hadis sahih ya? Tentang itu. Nah, sebab itu kita pakai Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, itu senang saja. Okey, yang ketiga, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ini 100 kali. Ini disebut sebagai zikir Jibril. Dalam riwayat mengatakan Jibril ketika mau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia perlu menzikirkan ini. Kan? Jibril perlu menyebutkan berselawat ini. Sebut selawat Jibril. Jadi bacaannya sallallahu ala sayyidina Muhammad 100 kali. Nah, kemudian habis raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya. Kalau boleh buat 29 itu lebih bagus. Kalau tidak boleh buat 11 saja. Buat 11. Ya. Ini pada dasarnya bukan termasuk di dalam selawat, bukan. Tetapi dalam pengamalan ada hikmahnya di situ nanti. Okey. Kalau tidak 29, 11 kali. Okey. Jadi bermula pada malam ini kak, bermula besok kak. Nah, mula apa? Syaratnya sama saja. Seperti mana zikir nafsi. Ya. Kalau cuti, terlupa, tertinggal, kena qadha lah. Sama saja. Nah, berarti kami kena tambah zikir ni ialah. Dan zikir nafsi berjalan terus. Nanti tambah dengan ini. Kalau zikir nafsi sebelah pagi, nah ini kau buat sebelah petang. Dan jangan tanya berapa lama. Berapa lama nanti ambil masa, jangan tanya. Kita sallallahu alaihi wasallam, 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 kita cepat saja. Tahukah? Orang-orang ahli kerohanian, ahli zikir,
sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu. Mereka menyebut begitu, tahukah? Lambat-lambat saja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Begitu cara sebut mereka. Nah, kerana kita belum termasuk di dalam ahli zikir. Nah, jadi diterima saja kalau kita laju pun. 15 minit boleh siap. Kalau 10 minit boleh siap, lagi bagus. Nah, itu kerana kita baru masuk ke dalam gelanggang ahli zikir. Ya kan? Okey, ada pertanyaan? Ini terkait ini. Nah, belajar ya, kita membina hubungan dengan Nabi, nanti kita akan ada satu sense yang luar biasa. Ya. Kita akan ada satu rasa yang luar biasa terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin rasa itu boleh diterjemahkan dengan suka. Ya. Kemudian sayang, kemudian kasih, kemudian cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan izin Allah. Okey, ada pertanyaan siapa-siapa? Ya. Ah, jangan lagi. Bagi selesai yang itu dulu. Bagi selesai zikir nafsi dulu. Zikir nafsi berarti kita sampai kepada 7 hal tu. Ah, bagi selesai 7 hal tu dulu, bawa-bawa. Nah, takut nanti dia, kalau dia bercampur aduk, dia mula jadi kelangkabut lah. Sebab rohani ini kita pandu dia. Ha, kita macam tu. Ya. Sama ada kita perasan tak perasan, kita sedang memandu rohaniah kita. Satu dengan ilmu, nombor dua dengan zikir. Okey. Ha. Ha. Macam apa? Tukang-tukang, kita dah tukang dah. Saya sebenarnya hari itu saya jadi blur. Nak cari istilah apa nak letak ni. Sebenarnya bukan rantai, bukan mata rantai. Saya buka dalam apa nama ni. Salahuddin Tijani itu, dia mengatakan letak mahkota. Jadi andaikan zikir yang lima itu tadi, andaikan dia seperti mahkota yang bergemerlapan, ambil letak di atas kepala kita. Loh, cantik ayat tu. Kalau saya teringat awal, saya abang lah. Tapi saya pun duk blur nak kata apa. Ha, jadi, bukanlah salah. Tapi, kita ubah kepada mahkota yang bergemerlapan. Zikir itu, zikir nafsi yang lima yang kita duk bawa selama ni, adalah mahkota yang bergemerlapan kita ambil letak di atas kepala kita. Ha, macam tu. Tak payah sangatlah nak duk imagine rantai apa tu payah ha. Mahkota nak ikut ha, kan ha, tu ya clear apa banyak apa tu yang lima tu sekali aja masa kita nak duduk di dalam hal tu sekali ya tak payah banyak pun kalau rajin buat banyak tak apalah ha nak. Kalau kita tak sempat nak buat banyak sekali, tak apa. Sekali hasbunallah, sekali, lima perkara tu. Lepas tu, kita imaginkan yang zikir ini kita himpun sebagai mahkota, letak di kepala kita. Ha, yang tu jalan juga. Jadi tambahlah maknanya ni. Okey. Dan maksudnya dalam hal yang ketujuh kah? Oh ya, rajin lah. Tak apa. Tak ada hal apa. Tak ada hal nak buat lepas solat 20, lepas solat ni 1 hari ni, lepas ni 1 hari. Tak ada hal apa pun, tak ada hal. Cuma dalam satu hari itu, kita lengkap, kita sempurna. Zikir nafsi itu tadi. Allah tak buat dah 1,000 tu. Oh. Eh, bukan buat 20 lepas solat, 20. Ha, cukup 1,000 juga kan? Ha, buatlah maknanya tu. Okeylah tu, macam tu pun tak apa.
Yang saya faham tadi bila bila kak tanya nak angkat mahkota atau letak di kepala, perlukah baca 1000 tu? Dah tak perlu. Kan? Kita baca 20 20 20, kita tak apa, tak ada hal. Sekali pun tak apa, tak ada hal. Kerana itu adalah hal, bukan pokok dia. Pokok dia adalah zikir yang 1000 tu. Yang tu pokok dia. Yang ni hal je. Kita nak bagi hal tu berlaku kat kita. Itu yang kita kena praktis dia tu. Ya kan? Boleh kelihatan dia sebut kan? InsyaAllah dengan izin Allah SWT. Baca doa tu. Itu doa paling simple kita boleh atur lah. Allah buka kita. Allah buka kita. Yakinlah. InsyaAllah. Okey, ya. Oh, tak. Kau boleh amal. Kau boleh amal. Tak ada hal apa. Tapi dalam konteks dalam konteks pembinaan rohani itu, dia tak berlaku lah. Sebab kita ni link. Kita tally. Itu ke bahasa dia. Lepas bina diri kita, rohani kita. Lepas tu kita bina hubungan dengan Nabi pula. Lepas bina hubungan dengan Nabi, baru kita bina hubungan dengan Allah SWT. Dia punya konsep dia macam tu. Jadi kalau kau nak amal zikir ni saja, tak ada hal apa amal lah. Kan? Boleh ya? Apa tak boleh? Tak ada hal apa eh? Bukan ilmu kebaik. Boleh. Tak ada hal apa, insyaAllah. Ya. Dia seperti mula balik, dia tak ada sambung. Dia bersemak balik. Pasal hakikatnya dia kena qada tu 2 bulan berarti 30 hari. 30 hari itu dia kena qada semua. Jadi kalau 2 bulan 60 hari. Bagaimana dia kena qada 60 hari? Dia macam tu. Dia mula balik, dia bisa ya. Dia seperti mula balik ya. Bahasanya tu. Tak payah. Ada tak payah nak apa tak payah. Dia mula balik. Amal balik macam biasa aja. Dia hakikatnya benda ni nak kena amal sampai bila? Mungkin pertanyaan tu akan timbul. Nak kena amal sampai bila ni? Sampai 10 tahun teruk lah contoh. Kan. Dia tak, kita takkan faham dulu tu. Kita faham sampai Allah buka rohani kita. Itu jam terserah kita lah. Sampai Allah buka rohani kita. Nak cerita Allah buka rohani kita macam mana? Kita tak tahu nak cerita. Nanti masing-masing akan melalui benda tu. Siapa yang Allah SWT nak izin terbuka, cepat-cepatlah dia. Siapa yang Allah nak lambatkan-lambatlah dia. Tapi ketika Allah buka, dia berlaku apa yang disebut sebagai ta'ajub. Ta'ajub tu dia tak tahu nak cerita. Kan? Dia akan nampak yang kata kebesaran Allah itu apa dia. Keagungan Allah itu apa dia. Selama main cakap dia, ini Allah Ta'ala tunjuk pergi. Dia akan berlaku begitu. Jadi, kalau tinggal 2 bulan, rugilah pada kita rugi. Belum sampai, padahal mungkin dah bab tu dah selesai dah tu. Masuk part kedua ni ya. Part kedua ni pun, insyaAllah dia selesai cepat. Part ketiga tu dia berlaku lah. Itu je. Tapi sebab itulah, mula-mula Allah akan, saya sebut ya, macam mana syekh saya sebut, setakat syekh saya sebut, saya boleh sebut. Mula-mula Allah akan tunjuk dekat kita, Allah buka rohaniah kita dan Allah tunjuk kat kita betapa hebatnya agama ni. Allah akan buka yang tu kat kita dulu. Kita akan nampak yang tu dulu. Lagu mana nampak, saya tak tahu nak abang. Kan? Dia macam tu. Sehingga kita nanti nampak, kita nanti faham. Nak kata nampak kan tanpa faham. Kita kata nampak lah. Kan? Sehingga kita nampak solat itu apa hikmah dia. Apa kehebatannya solat itu. Kita akan nampak satu. Dia macam tu. Jadi kita akan terikat kuat ni. Kita nanti akan terikat dengan solat. Kita nanti terikat dengan puasa. Kita nanti terikat. Kita rasa sayang. Kita rasa kasih. Kita rasa tak boleh pisah daripada kita. Masa tu barulah dia nanti. Nanti hubungan dengan Allah SWT itu dia jadi betul. Dia jadi benar. Kan? Contohlah. Ya? Jadi soalan Mahji tadi tu terkait 2 bulan tinggal tu kan. Jadi tak perlulah bayar apa dia. Mula balik. Istilah dia mula balik lah. Kalau kita nak sebut sambung pun tak apa.
kan? Tapi terbatal lah yang yang tu, kecuali dia qada. Larat kan nak qada sampai 2 bulan punya hal tu, kan? Saya demam 6 hari, saya demam 6 hari. Itu hari. 3 hari ke 4 hari saya tak boleh, saya tak boleh, tak buat apa, tak boleh. Nak hak tu pun, nak qada hak tu pun lekat lagi dah hari dia ada tak selesai. Ya kan? Jadi betullah kata, kalau banyak-banyak itu baik mulalah. Tidak, kalau dia nak sambung dia akan jadi malas. Dia akan jadi itu. InsyaAllah dengan izin Allah SWT. Okey? Lain ada soalan? Macam mana? Ala kadar tu macam mana? Itu perkara biasa lah. Mana ada orang main-main boleh kutuk. Tak ada Pala merewang biar tak lah. Tengah-tengah duk selawat, tengah duk teringat markah. Teringat markah, telefon pesan tadi kan? Contoh tu, itu perkara biasa je. Apa dia? Bai'ah tu, bai'ah kita dia kena minta. Itu bahagian daripada akad dia lah. Lepas hukum dah. Tak. Dia boleh bagi tu, boleh bagi. Tapi yang nak mengamalkan tu dia kena main minta. Kan? Jangan lupa dah itu ayat dah. Minta untuk menjadi murid. Kan? Sebab apa? Sebab kerohanian ni dia ada link, dia ada hubungan. Dia macam tu. Jadi tak mau cerita lah hubungan tu, guru tahulah, yang menjadi guru dia tahulah hubungan tu lagu mana. Kalau cerita pecah lubang kan. macam dia. Boleh faham lah. Okey, alhamdulillah. Lagi ada soalan? Tak ada apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdina siratikal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. أقم الصلاة.